Tim unit Intelkam Kodim 0321 Rohil bersama Koramil Bagan Sinembah menangkap dua pengedar narkoba, masing-masing berinisial JK yang merupakan seorang pembuat bakso dan AM seorang mekanik bengkel sepeda motor. Kedua tersangka ditangkap di Kepenghuluan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Rokan Hilir saat hendak mengedarkan barang haram tersebut. Dari tangan tersangka berhasil diamankan beberapa paket sabu seberat 10 gram, handphone, timbangan digital, dan uang tunai. Kedua tersangka tidak hanya sebagai pengedar namun juga pemakai. Dari terduga pengedar ini rencananya diedarkan di wilayah Bagan Batu dan sudah berjalan selama 1 bulan. Jadi pelaku ditangkap oleh anggota kita dari Satuan Kodim. Dan selanjutnya nanti akan kami terima dan akan kami perdalam lagi siapa bandarnya dan akan kami kejar sampai ke akar-akarnya. Siapa aja. Kedua tersangka diserahkan ke Polres Rohil untuk ditindaklanjuti. Dari Rokan Hilir, Suryadi melaporkan.